ASEK pun buka kegiatan penumbuhan wirausaha baru tahun 2018 di Ruang Serbaguna, Kecamatan Kelincing, Senin 12 Maret 2018. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat mandiri dan terampil, hingga mampu mempunyai daya saing yang baik di lingkungan maupun hingga mancanegara. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Suroto mengatakan jika pihaknya sangat mendukung kegiatan ini untuk menciptakan wirausaha baru di Kecamatan Cilincing. Dan dari langkah itu juga, sebagai upaya mengurangi jumlah pengangguran itu, Suroto berharap adanya dukungan dari berbagai pihak. Seandainya sudah muncul wirausaha baru di Cilincing, saya berharap PTSP juga dapat memberikan kemudahan dalam pengurusan izin. Dengan kata lain, Suroto ingin semua pemangku kepentingan harus dan terus bersinergi agar daya saing masyarakat sebagai wirausaha baru dapat terus meningkat. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.